Jadi beginilah suasana malam hari di Nagoya, Jepang. Sangat berbeda dengan suasana di siang hari karena di malam hari lampunya mulai menyala. Dan yang terpenting kalau di Jepang ini paling nyaman kalau kita berjalan kaki karena trotoarnya sangat lebar. Jadi para pejalan kaki bisa merasa nyaman jalan kaki di Jepang. Menyusuri kota Nagoya di malam hari, saya tertarik untuk mengunjungi salah satu toko swalayan yang menjual berbagai produk kecantikan. Jepang memiliki produk-produk kecantikan yang cukup populer di kalangan perempuan. Bahkan, negeri Sakura ini juga memproduksi produk kecantikan yang halal bagi perempuan muslim. Ini semua made in Japan, tapi untuk muslim friendly ya, halal. Namun tak hanya terbatas pada umat muslim saja, produk kosmetik ini juga terkenal di kalangan non-muslim. Bagi wisatawan muslim tidak perlu khawatir kalau ke Jepang dijual produk-produk kosmetik yang halal. Produk-produk kosmetik ini diproduksi langsung oleh Jepang dan 100% berbahan organik. Kini Jepang serius mengembangkan dunia pariwisatanya menjadi negara yang ramah bagi wisatawan muslim. Selain memproduksi produk kecantikan halal, Jepang juga menawarkan menu makanan yang ramah bagi umat muslim di beberapa restoran. Salah satunya restoran yang terletak di pusat kota Nagoya ini. Kuitenya gede banget. Gak serem kan? Enggak. Pegang ininya dulu, yang mana? Ada capitnya nih. Menu makanan malam ini serba kepiting. Disajikan dengan salah satu gaya penyajian yang khas dari Jepang, yakni hotpot atau nabe. Ditambah dengan kelezatan kepiting yang dibalut dengan telur dan tempura kepiting. Restro ini, untuk malam ini punya menu, dia buat based on halal punya standard. So, tak ada alkohol pun dalam ni. And semuanya seafood. Jadi makanan Jepang itu dibuat sesuai dengan filosofi Jepang, meskipun sederhana tapi sempurna dan presisi. Misalnya aja, ini supnya terlihatnya sederhana tapi penataannya luar biasa. Telurnya bentuknya aja menarik, presisi, dipotong dengan sangat tepat. Bahkan nasinya aja enak banget. Dan yang terpenting, seluruh makanan yang ada di restoran ini halal, jadi aman bagi wisatawan muslim. Tidak mengandung babi dan juga tidak mengandung alkohol. Dengan demikian, wisatawan Indonesia yang ingin berwisata ke Jepang tak perlu khawatir. Sebagai negara sahabat, negeri bambu ini siap menyambut wisatawan muslim Indonesia. Kali ini saya menuju ke kota Nishou. Salah satu kota di prefektur Aichi, Jepang yang menawarkan teh hijau dengan warna hijaunya yang pekat, wangi yang elegan, dan rasa yang lezat. Hai. So yang ada dekat depan ni ialah sebagaimana sebelum menjadi teh teh hijau. Ni adalah daun dipanggil tenja. この 3 種類をお客様お好みにブレンドしていただいて自分だけのオリジナルのお抹茶を作っていただきます. Sekarang saya mau mengambil ada 3 jenis daun teh. Ini ada 3 jenis daun teh, satu yang paling pekat, satu yang tidak terlalu pekat, dan satunya lagi paling tidak pekat dan rasanya cenderung lebih manis. Jadi kita ambil 4 scoop, 4 sendok, nanti diaduk-aduk. Di Museum Teh Hijau ini, wisatawan dapat mengetahui cara menghasilkan teh hijau berkualitas tinggi. Salah satunya ialah mencoba menggiling daun teh hijau dengan menggunakan alat penggiling. Alat ini namanya cawsut, digunakan untuk menggiling daun teh hijau. Salah satunya ialah mencoba menggiling daun teh hijau dengan menggunakan alat ini. Oh, lumayan juga ya. Masih banyak ini daunnya. Bubuk teh hijaunya sudah mulai keluar.
Emang green tea-nya Jepang ini memang sangat khas. Tak hanya proses pembuatan teh, wisatawan juga bisa belajar cara meminum teh yang baik dan benar ala Jepang. Sekarang diaduk dengan teknik aduknya berbentuk seperti ini dengan menggunakan alat yang khusus untuk menghasilkan buih di atas green tea ini. Saya tidak tahu kalau cara meminum teh di Jepang sangat-sangat bertahap. Sekarang saya akan mencoba mengikuti apa yang sudah diajarkan. Pertama-tama, bagian ini, bagian yang ada gambarnya harus menghadap ke kita. Tampung menggunakan tangan kiri, pegang dengan tangan kanan, putar dua kali, lalu boleh saya minum. Dan hanya tiga teguk, bagian ada bekasnya dilap, diputar lagi, baru diletakkan. Ternyata bagi masyarakat Jepang, teh hijau bukan hanya sekedar untuk dinikmati, melainkan sebuah budaya dan tradisi. Kini matcha menjadi sebuah rasa yang populer, tak hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Oishi! Ternyata green tea itu tidak hanya bisa dijadikan minuman saja, tapi juga bisa dijadikan berbagai macam cemilan.